Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Video kali ini saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang fakta pelik luar negara. Jadi jangan lupa tonton dan jangan lupa ketik like. Kita tolong kita. Nantikan merupakan satu benda yang objektif. Dengan kata lain, kita yang menentukan apakah definisi kecantikan yang kita lihat pada seseorang. Di sini, saya sediakan 5 fakta kecantikan yang pelik di luar negara. 5. Wanita berleher panjang dari Puak Kayan, Utara Burma. Mempunyai leher yang panjang merupakan simbol kecantikan bagi puak ini. Kanak-kanak akan dipakaikan gelang diperbuat daripada tembaga atau emas dan akan dipakaikan sejak berumur 5 tahun lagi. Setiap tahun, satu gelang akan ditambah supaya leher mereka memanjang. Lebih panjang leher seseorang wanita, maka lebih cantiklah mereka di kalangan lelaki puak itu. Ini merupakan sebuah tradisi turun-temurun dari nenek moyang dan ia masih lagi diamalkan sehingga hari ini. 4. Wanita mempunyai saiz badan yang besar dari puak Mauritian, Afrika. Sesiapa yang mempunyai badan bersaiz besar adalah lebih cantik daripada wanita yang kurus. Berbeza dengan sesiapa yang sanggup mengikat perut, menahan lapar untuk menjadi kurus, wanita suku kaum ini akan makan sehingga lebih 1,500 kalori sehari supaya mereka lebih cepat gemuk dan cantik. Khususnya wanita yang mahu melangsungkan perkahwinan. Kepada sesuami pula, menjadikan wanita berbadan besar adalah sebagai satu simbol status yang boleh dibanggakan. Namun begitu, menurut beberapa laporan media, ibu bapa akan memaksa anak perempuan mereka makan dengan banyak dan ada yang digemukkan sejak dari kecil supaya mereka nampak lebih cantik di kalangan puak ini. 3. Cuping telinga yang panjang dari puak Masai dari Kenya. Wanita yang mempunyai cuping telinga yang panjang adalah seorang wanita yang cantik. Lebih panjang telinga, maka lebih cantiklah wanita itu. Wanita akan memakai anting-anting yang berat, diperbuat daripada batu, besi dan gading binatang. Ini diamalkan supaya telinga mereka boleh menjadi panjang. Telinga mereka kemudian pula akan dipakaikan atau dihiasi dengan pelbagai jenis hiasan anting-anting supaya nampak lebih menarik. Ini sebenarnya satu ritual yang dilakukan oleh puak ini sejak dari nenek moyangnya lagi dan ia masih lagi diamalkan sehingga sekarang. 2. Mempunyai bibir yang besar. Mempunyai bibir yang besar adalah satu simbol kecantikan bagi puak Mursi di utara Ethiopia. Wanita akan memakai tanah liat yang dikeraskan dan dibulatkan di bahagian bawah bibir mereka supaya ia nampak lebih besar. Dan pada setiap tahun, tanah liat ini akan ditukarkan dengan saiz yang lebih besar. Ini adalah simbol kecantikan dan kematangan bagi kumpulan puak ini. Ada yang berpendapat bahawa bayaran mas kahwin wanita puak ini bergantung pada saiz besar bibir mereka. Pada hari ini, untuk mengamalkan ritual ini di kalangan wanita Mursi adalah satu pilihan dan tidak wajib dilakukan. Kebanyakan remaja berumur 13 hingga 18 tahun memutuskan untuk tidak membesarkan bibir mereka. 1. Parut di badan. Parut di badan merupakan simbol kecantikan wanita bagi puak Karo di kawasan Ethiopia. Untuk membuat parut, mereka akan melukakan bahagian badan mereka sebelum ia pulih dan menjadi parut. Ini merupakan satu proses yang agak lama dan menyakitkan. Parut di bahagian badan juga diamalkan oleh
kaum lelaki sebagai lambang kegagahan dan personaliti mereka. Setiap bentuk parut mempunyai makna yang tersendiri sebagai simbol status, pangkat dan kedudukan. Wanita yang belum mempunyai parut yang lengkap di badan tidak akan dibenarkan berkahwin. Itu dia 5 fakta kecantikan yang pelik di luar negara. Jadi jangan lupa like dan share guys. Kita tolong kita. Terima kasih dan Assalamualaikum.